Federasi Sikat Pekerja Perkebunan Nusantara dan juga Serikat Pekerja dari Perkebunan Nusantara 1 sampai 14. Karena beliau mendengar bahwa karena beliau tidak tidak kami memang juga mengundang ke Lokakarya, tapi beliau tidak dapat ke sana, tapi beliau mengundang para pengurus dari Serikat Pekerja untuk menanyakan apa sih apa persoalan-persoalan dari perkebunan, tapi yang utama Bapak juga memberikan pesan bahwa perkebunan Nusantara itu sangat besar dan ini harus dijaga betul untuk bisa dikembangkan sehingga perkebunan Nusantara itu bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawannya maupun sekeliling masyarakat sekelilingnya dan juga negara. Bagaimana keuntungan harus bisa dicetak dengan juga masuk ke produk-produk hilir sehingga perkebunan Nusantara nanti ini nilai tambahnya menjadi lebih tinggi, keuntungannya menjadi lebih baik. Tapi Bapak Presiden menekankan betul bahwa perkebunan Nusantara ini harus betul-betul memikirkan karyawannya. Beliau mendengar juga masih banyak karyawannya yang belum betul-betul sejahtera. Jadi Bapak Presiden meminta kepada saya untuk melihat bagaimana bila karyawan-karyawan dari perkebunan ini yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas bisa mendapatkan lahan 1000 meter persegi sehingga mereka mendapatkan ketenangan tinggal di sana, punya tempat tinggal yang permanen sehingga mereka juga komitmennya untuk menjaga kebun-kebun ini juga menjadi tinggi.